ke tanah kosong. Iya, di dalam. Bukan yang tanah kosong di sana, di dalam. Menggolak aja tuh, etana hidup ke. Mia. Tuh, ini mah sama katelnya. Ya. Masih ngagolotrok. Ya, teman-teman. Masih mendidih. Jadi ini dibikinnya langsung di atas meja nih, ya. Ini jangan dipegang, ini kompor apa di bawahnya? Kompor. Udah agak masih sabar mendidih. Saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sobat TKI. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Ini sisa-sisa jalan kaki udah hampir 2 kiloan kita jalan kaki. Lebih dari sana ke terminal taksi yang jurusan ke Kota Mekah. Sekarang balik lagi mau ke tempat parkiran tadi ya, si Abrak. Masih bersama kalian mencari makan loyo. Iya. Mencari makan sama minumnya, aduh udah mas-masan. Meskipun sekarang masih pagi hari jam 8 pagi, tapi panasnya di Kota Jeddah itu udah mulai menyengat ya, dan kalian masih di atas lembab. Kisaran 30 ke atas, Pak. Iya. Kalau 40 udah kurang sekarang. Tapi udah masih 30 ke atas. Betul. 35, 36. Kalau kemarin-kemarinnya kan sampai 46-45. Iya. Nah, kita lagi berada di bawah kubri ya, atau jembatan. Ini disebut dengan kubri Kandara, teman. Iya, Kang Jaya? Iya, betul. Yang mana di kubri ini dulu pernah jadi perkumpulannya TKI ilegal. Kaburan. Ya, atau kaburan ya, yang mau pulang. Jadi ngetem dulu atau kumpul dulu di bawah kubri ini nih. Ini kubri atau jembatan sekitar berapa kilo nih dari ujung sana dari ke ujung ke ujung? Ujung ke ujung. 3 kilo. 3 kilo kuring, kurang lebih ya. Nantilah diukur sama Kang Jaya. Pokoknya sekarang kita mau beli sarapan dulu, cari-cari sarapan di daerah sana. Kalian minum, enggak sah nge-vlog sama Kang Jaya kalau enggak mukbang. Pokoknya tonton terus videonya, jangan lupa bagi yang belum berlangganan silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa juga mampir ke channelnya Kang Jaya, Jaya Mata Channel. Aduh, gak ada yang jalan kaki jam segini, terkecuali mungkin ini yang mau olahraga nih. Iya, olahraga. Kita juga ngapain gitu ya jalan-jalan jam segini ke sini kalau gak kebutuhan konten Kang Jaya. Sampai-sampai belum tidur nih saya dari kemarin malam. Kita lanjut lagi nanti mau beli sarapan, beli patira atau apa nanti di sana kita cari. Oke, Kang Jaya. Siap. Kang Jaya, kita udah di salah satu restoran. Ini namanya restoran Jam-Jam ya. Iya. Barusan udah pesan Kang Jaya ya? Udah. Ternyata aduh, jam segini udah rame tuh. Memang jam segini waktunya sarapan pagi. Jam 8. Sampai kos-kosan aja ya, kasihan. Bikin konten, penonton gak ada. Tapi yang penting kita udah berjuang ya. Siap. Saya barusan pesan patira, teman-teman, sama daging kambing ya. Patiranya daging kambing apa? Kambing. Kalau daging kambing. Ini langganan Kang Jaya ini. Restoran. Ya, langganan singkat sih. Langganan baru satu kali. Dua kali kan. Dua kali. Iya. Ini harganya murah enggak ya? Murah. Yakin aja enggak jauh dari 20. 20. 20 25 lah enggak jauh. 20 itu kenyang sama daging kambing. Kambing. Mantap. Banyak selalu rame di sini. Cuman kayaknya enggak ada orang Indonesia nih pagi ini selain kita. Karena kan restorannya restoran orang luar. Oh.
Oh, di Gusang Kasreng sana tuh. Ada nasi juga ya? Ada. Nasi biryani. Kapsa mungkin ada kapsa. Biryani itu temannya Bu Iam ya? Iya. Makanya dibilang Bibi. Iya. Saya ini laki-laki. Bu Hari, ada Bu Hari, ada Bi Riani. Bi Riani. Apa nih? Menggolak kayak tuh etana hirup ke Mia. Tuh, ini mah sama katelnya. Ya. Masih ngagolot rok. Ya, teman-teman. Masih mendidih. Jadi ini dibikinnya langsung di atas meja nih, ya. Ini jangan dipegang, ini kompor apa di bawahnya? Kompor. Udah gak masih sabar mendidih, saya. Masya Allah. Udah gak tahan katanya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Moyo apa lu? Kola. Isnin kola. Arek teh. Kola, Pak. Isnin moyo. Isnin moyo, isnin kola. Oke. Iya kan dia di tahan? Kan dia kan? Terserah, arek langsung silakan. Mau dituang ke sini dulu nih, makanya dia masih piring. Barangkali mau dituang gitu kan. Takut panas. Nah, tapi yang seru langsung coba. Lihat. Daging kambing ya. Ini kalau dipegang ini bisa mendidih tangan. Enak kan? Mantap. Wajib dari, coba nih para TKI Arab Saudi. Enggak jauh dari ini apa namanya? Itu hasil lupa saya Pak. Kayak sejenis coklat, tapi bukan coklat ini mah namanya itu apa? Ini benyir ketan. Dan pokoknya yang kayak dari beras itu bikin ini. Nih. Cuci mulutnya. Kayak gula itu. Ini juga nih ada jabadi. Coba. Ya. Ayo tuh seger banget nih kak. Udah gak sabar kata jangan. Saya pengen lihat Kang Soba. Udah lama sih. Pertama kali. Gak mukbang bareng. Enggak gak mukbang bareng. Tuh lihat. Mama. Odos. Coba dulu kan ya. Pengen lihat Kang ya nyobain. Nyobain apa? Ini. Sini lah, takut kawin sama nini-nini. Bismillahirrahmanirrahim, baca doa dulu, lihat. Saya langsung ya dari katel. Bismillah. Mantap. Mantap ya. Asin kolak. Oke. Cukuran. Sip. Minumannya. Ini sejuk katanya.
ayam juga ada berarti. Ada. Bungkusnya satu. Ayam. Buat siang. Ya. Sampai bungkus. Enak, jadi bisa ketagihan ini. Aduh, terakhiran nih Kang Jaya tuh. Terakhiran. Tulangnya di kenyotan. Emang terakhiran mau kemana? Ini. Ini punya saya lupa. Suapan terakhir. Jadi dagingnya itu benar-benar karinya itu ya. Sampai keciumnya itu harum ya. Sampai penuh kebun ya. Coba dia badinya. Ini yang kuning terakhir. Ada mulut. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini sarapan paginya udah beres. Kang Jaya masih menikmati ya. Semangat ya. Semangat. Saya yang lebih semangat udah habis. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa bagi yang belum berlangganan, silakan subscribe dulu biar saya makin semangat untuk membuat video berikutnya. Jangan lupa mampir ke channelnya Jaya Mata Channel yang lagi menikmati sarapan pagi. Sudahnya kemakan. Sudahnya kemakan. Garin tuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.